桥方向，近日六轮街一段车多，龙尾太。哇！但佢冇風燈嘅，係綠燈，但係都好高速，跟住踩曬沙石上我嘅車度。Teman-temanku semuanya kabarnya, semoga semuanya sehat selalu dalam lindungannya, amin amin ya rabbal alamin. Ya saya pengen kasih kabar hari ini ya. Hari ini hari Jumat tanggal 4 tentang berita Hong Kong ya. Ini ada sebuah kecelakaan. Bis sekolah di Satin. Tentang bis sekolah di Satin itu ada 50 penumpang ya, anak-anak sekolah. Itu kan jam 1 siang baru pulang dari sekolah, kan biasa naik bis antar jemput sekolah gitu. 12 orangnya itu diantaranya 10 anak sekolah dan 2 pengemudi mengalami luka-luka ya akibat kecelakaan lalu lintas. Busnya itu tergelincir dari jalan raya, tergelincir ke jalur bersepeda ya, tempatnya di Satin. Insiden ini terjadi pada pukul 1 siang dini hari ya, tempatnya di Taichung Bridge Road Satin, dekat Regal Garden. Dalam satu bus isi 50 siswa itu, bus dikirakan kehilangan kendali terus terpental tergelincir ke jalur sepeda ya. Itu juga mengakibatkan satu kendaraan pribadi juga mengalami luka-luka mobilnya. Jadinya ya bikin trauma anak sekolah ya, kan waktunya pulang naik bus kan masih anak SD lah, itu anak SD kelas 1 sampai kelas 6 gitu, jadinya mengalami trauma berat lah ya. Tapi hari-hari ini Hong Kong banyakan itu ya insiden di sekolah ya. Dari kemarin itu, dari Satin sekarang Taiwan mana lagi itu kemarin, pokoknya itu hari-hari ini banyak musibah. Tapi masalah corona itu di Hong Kong alhamdulillah aman, selamat semuanya ya. Beginilah keadaannya, kayak apa ya, gini, lihat kejadiannya guys, ngeri, takut guys lihatnya tuh, kayak gitu.